Oke, jadi kali ini kita bakal punya CS ketiga. Kalau kalian lihat video kemarin, video sebelumnya lah, ini CS mana CS. Ini CS ketiga sih, karena CS yang pertama dulu saya sempet buang. Akhirnya kita punya dapat CS buat ke full 3 ninja kita nih. Karena dari kemarin saya nabung buat dapatin CS ini. Karena kalau udah RR, CS ini memang profit. Tapi kalau kalian belum RR itu kayak buang-buang darah ya. Oke, langsung saja nih, tapi ya gak apa-apa ya, buat tabung-tabung, buat next nanti kan punya RR gak apa-apa dipasangin CS. Karena nanti semoga berusaha untuk ngedapatin itu nanti. Oke, kita bakal cek. Di sini sudah ada ya, di Borto Karma udah kita pasangin CS, di Kawaki juga udah, tapi di Bayron masih belum kita pasangin. Kalau saya pikir-pikir, kayaknya Tigan Palm ini udah gak kepake lagi. Kalau kita pindah, itu buang-buang 200 gold. Jadi saya mau buang ini dulu, Byakugan Tigan Palm. Oke, jadi Byakugan bakal kita buang ya. Sampai jumpa, Byakugan. Aduh, kenapa pula ini jaringannya? Oke, kita gacha ini dulu. Aduh, ini kita adu mekanik sama jaringan nih. Aduh, bentar ya, kita relog dulu. Aduh, ngebug kalian lihat nih. Teori ngebug. Bentar, kita bakal login ulang. Oke, langsung saja kita sudah dapat nih. Karena saya senang tadi rada ngebug. Kita bakal pindahin dulu skillnya. Kita bakal buang skill Trigon Palmnya. Karena kalau kita pindah kan 200 gold tuh. Baik, kita buang aja dah. Buangnya. Kan kalau kita pasang ya kebuang juga sih. Yaudah, kita pindah aja. Akhirnya, Corpse Seal. Kita use. Akhirnya. Corpse Seal 10/10 menuju 3 ninja full CS. Oke, langsung saja kita bakal mulai. Aduh, bentar. Diabadikan. Use boom. Corpse Seal. Dars. Ini dia akhirnya Corpse Seal kita dapatkan, Chocrotion. Kita bakal pindah ke Trigon Palm ya, ke Trigon Palm karena kita masih gak pakai time bomb jadi gak apa-apa, kita meta 2 SS nih. Langsung aja kita pindah ke Trigon Palm. Sampai jumpa, Trigon Palm. Nah, full CS udah aktif. Di sini Kawaki, untuk Kawaki masih saya pasangin gate ya. Ini gate juga. Karena buat post adventure ya lumayan untuk saat ini. Oke, langsung saja kita bakal mulai berperang. Ini tadi bakas ngelak, kita gacain aja. Wah, ada orang dapat sispet Obito pula. Oke, ini saya kenapa jadi mau, saya berharap pas kita udah 3 CS kita bisa nge-push ini sampai level 90. Ini karena dari kemarin masih gak sampai-sampai. Kali aja kan kali ini kita udah bisa sampai level 90. Bismillah ya. 3 CS nih. Teori 3 CS menuju level 90. Akhirnya. Inilah dia yang mau saya momen saya abadikan nih. Saya konten karena saya udah mau 3 CS agar bisa tembus sampai 390. Tower 90, tolonglah tembus Tower 90. Ayolah Baryon, sebagai bapak dari kedua anak Kawaki dan juga Boruto, pimpinlah menuju rank 90. Kalau 91 kalah gak apa-apa, yang penting 90 menang. Yang penting 90 menang, aduh. Ayo 30. 31, karena dari kemarin saya level sampai 88 gak ya, 88, 89 kalah mulu. Tolonglah kali ini sampai 90. Oke, kita lihat. Sampai 90. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ayo nih. Momen-momen 90 nih kita bakal abadikan. Asik kok, semoga bisa tembus ya. Saya sudah mau berharap itu 3 CS bisa lah tembus 90. Aduh, ini udah 3 RR apalagi udah. Nih, ini 80 nih, masa-masa 80, 82, 83, 84, 85, 86. 88 tebus tolong. 88 tebus, 89. Astagfirullah, 88 lagi kalah. Oke, gaskan ya. Kenapa di sini kita tersetak terus? Aduh. Kita lihat ya kali ini. Ah, ini pula duo enemy Tsukage nih. Tolonglah duo enemy Tsukage. Asih damage kan masih gak berasa kita. Ngisi darah pula. Miss pula. Inilah yang menyebabkan kita kalah di 88.
power kita udah lumayan loh. Wah, ayo sedikit lagi. Aduh, isi darah lagi pula. Jangan isi darah lah. Dikit lagi. Baryon Baroto Karma, tolong di stun. Langsung sikat, jangan miss-missan. Boom, kodok. Boom, menang. Rasengan nih. Kenapa miss? Kenapa miss? Kenapa isi darah, tolong? Kenapa isi darah? Kenapa kita kalah di sini mulu? Kenapa kita kalah di sini mulu? Kalian lihat tuh isi darahnya itu loh. Sepertinya kita ini memang harus upgrade toilet base ya dah. Dari Kawaki ini udah S, Boruto Karma juga udah S. Ini bisa gak ya kita unclock ke SSO? Belum ya, belum unclock. Aduh, tolong lagi dah. Lagi. Abis ini saya mau coba bagaimana kalau kita kasih Kawaki di depan, Boruto Karma di tengah. Nanti Baryon eksekusi gitu. Baryon pertengahan lah. Teori skip ya, boom. Teori skip gagal, coba teori skip lagi nih. Kalau gagal kita bakal coba pindah ninjanya. Yes! Yes! Akhirnya menang. 8-9, nah ini nih masa yang beles nih. Kita coba Kawaki di depan. Ayolah tolong. Mode 90. Disinilah. Level 90. Tolong Kawaki selesaikan dengan baik. Miss, bagus, baru masuk miss. Aduh. Rp13.000 loh damage lo. Asal moga kali ini gak regen ya. Karena rada kesel kita kalau musuhnya itu ada healing-healing muru. Ini gak miss-miss pula musuhnya. Oke, kita lihat apakah kali ini musuhnya gak ada regen. Tolong gak ada, tolong gak ada. 14.000 loh damage lo. Gak ngotak damage. Tolong. Kali ini. Mantap. Mantap. 90. Alhamdulillah. 90 tembus. Akhirnya setelah dari pertama kali saya punya akun ini, pertama kalinya saya ngonten, saya tembus stack 90 91. Kok makin enak ya? Lah, kok makin gampang ya? Bisa tembus. Di 90 tadi kita kesusahan. Kita cek ya, kenapa langsung menang ya tadi ya? Ini 92 loh, udah loh. Lah, kok musuhnya cepat koit ya? Wah, damage-nya juga apa ya? Lah, bisa menang nih, jangan-jangan nih. Lah, kok bisa menang? Kenapa kita kesulitan di 90? Jangan-jangan gara-gara melawan Mizukage, elemen air, dan ada healingnya. What? Jadi bisa win streak ya? Berarti kesusahan kita itu di rank 89 ngelawan Mizukage. Easy. Apakah bisa tamat nih? Berarti dari kemarin kesusahan kita itu ngelawan yang ada regennya. Oh, ini Madara nih. Kita lihat ya Madara. Sarsi Madara ini tidak semudah yang kita kira. Waduh, kalian lihat tuh damage apa itu. 4500 critical aja damage segitu doang. 20.000. Sepertinya perjuangan kita sampai ngelawan Madara aja ya. Sampai 94 berarti. Aduh, ini auto loss nih, ya kan. Dah. Saya sudah senang sih sampai 90. Mantap. Akhirnya alhamdulillah. Saya dari kemarin mau tembus sampai stack itu. Akhirnya tembus juga. Enggak. Oke, pensi. Enggak canda, masa pensi sampai 90 doang. Oke, kalau begitu akhirnya karena kita sudah beres menyelesaikan sampai 90 kesusahan saya. Akhirnya lah di tower ini kita nembus 90. Walaupun kalian tertawa ya, kok 90 doang susah, Bang. Tapi dibagi saya 90 itu waduh, susah bro bagi saya asli. Akhirnya
Oke, sampai jumpa dan terima kasih akhirnya. Kalau kalian nonton dari dulu ya video saya 90 gak tembus-tembus. Mantap dah.